Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Acoy di Bandung. Nah, di video kali ini saya mau menyemai pak choy. Ini bibit yang saya beli dari online shop. Harganya Rp21.000 plus ongkir. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe. Lanjut. Pertama-tama kita siapkan media tanam, air, dan skop. Yang paling penting itu bibit pakcoy yang mau disemai. Langsung saja teman-teman, kita mulai menyemainya. Media tanam, kita tinggal taburin benihnya. Benihnya kita ambil secukupnya aja. Kayaknya segini cukup. Langsung kita taburin udah kita taburin, kita tutup dengan tanah seperti ini. Langsung kita siram. Setelah kita siram, kita tutup atasnya menggunakan polybag. Kita tutup menggunakan polybag seperti ini. Lalu kita diamkan selama 3 hari di bawah sinar matahari yang cukup. Setelah 3 hari, baru kita buka tutupnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini dia. Ini bibit benih pakcoy yang udah berumur 4 hari. Mudah kan teman-teman? Demikian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.